Sumpah ya, abis ini gue dicoret dari kakak cu. Emak gue kemarin udah mau ngusir gue. Ya udahlah, gue udah pasrahin aja. Bobo, kalau kakak warnain rambut, boleh nggak? Nggak boleh, enak aja sembarangan. Kenapa? Nggak boleh. Oh, astagfirullahaladzim, nggak bisa. Nggak ada, kalau itu kamu keluar dari rumah ini aja. Halo, brother semua. Balik lagi sama Oji, si Ranger Mas tentunya masih di channel kesayangan kalian. Yes, yes, yes. Gue hari ini worry, takut, tegang, gelisah. Yah, pokoknya semuanya lah yang gak enak-enak. Kenapa? Gue hari ini harus ngecat rambut gue yang dimana? Gue gak pernah ngecat rambut seumur hidup, tapi gue harus cat rambut demi pekerjaan gue, demi sesuap nasi. Dan buat kalian semua yang suka dengan konten gue, dan juga mau support gue, tolong yang nonton ini, subscribe, di like, di share, biar bisa beli kamera, nama subscriber terkenal, bisa makan, ya? Gue gak pernah seumur hidup warnain rambut. Yaudah, kalian mau tahu gue warnain rambut di mana nih? Gue mau warnain rambut di Hernas. Yo, kita lihat yo. Let's go. Oke, nih gue bakal warnain rambut tuh di Hernas. Ayo sini, sini. Kita langsung aja nih. Aduh, orangnya udah ada di depan lagi. Nih, sini, sini. Misi abang-abang. Sini dong, orang mau ngajak ngobrol. Iya kan? Sini. Nih, jadi nih. Abang-abangan gue nih. Eh, abang-abangan ya. Walaupun gue gak diakuin, nah, gue mau ngecat rambut bang. Ada duitnya? Kagak. Dibayarin sama kantor. Nah, gue mau ngecat di Hernats nih. Nanya dong, boleh gak? Boleh lah mas. Cicilan 12 kali. Gratis? Bener ya? Iya, deal dulu dong. Tapi, gue ditentin sama lo kan? Dia ngajakin main ayam. Tapi bang, kasih tau dulu dong, Hernats dimana? Ahmad Dahlan nomor 6. Eh, kalau enggak salah di sini juga ada yang pernah potong rambut, Bro Clear. Siapa? Ada Kenbo. Kenbo. Ada Ryzen. Ryzen. Tuturu. Bimoza. Bemo. Banyak. Banyak banget. Caster udah pernah belum? Ada, belum. Ya, kalau punya duit sih, kalau belum mah duitnya banyak gua tahu. Jangan kencek-kencek lo kalau ngomong. Ayo udah brother semuanya. Langsung kita masuk ke dalam ya. Ya Allah. Ya. Berapa? Oke, nih brother semua ya. Gua tuh Pak sebenarnya seker. Nah, kenapa seker? Gua tuh enggak pernah, tau enggak lo, warnain rambut. Nanti di sini tuh nanti ada Bang Godai. Dan buat kalian yang mau nonton cuplikannya gue ngobrol sama Bang Godai itu ada di YouTube channelnya Revival TV, muncul di bawah sini ya editor. Nah, jadi gue tuh pengen minta buat dipotong rambut sama diwarnain rambutnya. Katanya Puluk tuh pernah di sini, Puluk jadi ganteng gara-gara di sini. Lihat deh gimana proses gue dipotong rambutnya biar mirip karakter Tati sama diwarnain rambut. Ini adalah saatnya, lihat gue udah dibungkus nih, udah kayak mayit nih sama Bang Rama nih. Bang Rama, yang ganteng ya? Yoi, tungguin ya, let's go! Brother semua ya, yang nonton sejujurnya gue tuh pengen kayak karakter papi ini nih, namanya Carlo. Editor, tolong masukin Carlo. Nah, gue tuh pengen kayak gitu. Cuma kagak tahu nih beneran bisa apa kagak. Di sini dia mukanya putih ganteng sih. Nah, gue kan ya lo tahu semua lah ya pak ya. So ketawa lo kameramen, ampres, gendut. Sudah, coba tau. Nonton gue aja. Dia pegang malah gue. Emang lo kira baju gratis? Kikil. Cabut kalau gue sambil iPad ganteng nih. Sudah. Ada, ada. Pengarah pengen muka kayak yang di PUBG tapi karena pipi tembel, kagak keker, kagak putih, jadi begini dah. Ini baru potong rambut doang, gue masih panjang dah hari ini, masih sampai jam 8 malam mungkin, sekarang baru jam 4 karena gue harus warnain rambut. Ngapain dulu kita keluar sorot-sorot? Ya brother semua, sebenarnya buat kalian semua yang nonton video ini, kalian bisa ambil hikmahnya ya. Hikmahnya adalah dia potong rambut ya, hikmahnya ya. Aku juga bingung hikmahnya apa. Pokoknya kalian semua harus tonton.
nonton sampai akhir, lihat gimana rambut gua warnanya nanti. Alright, let's go, let's go, let's go. Jadi marahin aja, bayarin dia. Udahlah. Kameramen banget. Terus aja lo. Terus. Katu. Sekarang udah jam 8, tandanya itu butuh 4 jam buat gua warnain rambut gua. Jadi gua kurang lebih selesai 8 tambah 4 berapa? 12 dong. 12 sih. Jam 12. Malam dong. Iya dong. Nah, makanya kalian tuh tolong di-subscribe yang nonton. Tolong banget gitu loh. Kenapa sih kita tuh sama-sama simbiosis mutualisme? Kalian dukung aku buat konten buat kalian. Alright? Jadi tantangan apa lagi ya? Gua udah potong rambut, lurusin rambut, warnain rambut, semua udah gua cobain. Kalian mau apa lagi? Tinggal komen aja di bawah. Tapi sebelum komen, di subscribe, di like, share dulu ya. Sambil nungguin, Cip, ngantuk gak lo? Ngantuk dong. Mau kopi gak? Boleh. Oke. Okay. Enggak, gue beliin kalau gitu. Ya Allah. Gue udah tantangan pertama, gue lurusin rambut. Gue potong rambut. Sekarang warnain rambut. Sumpah ya, abis ini gue dicoret dari kakak, cu. Emak gue kemarin udah mau ngusir gue. Ya udahlah, gue udah pasrahin aja nih. Gue warnanya, pokoknya warna yang ganteng, gue bilang. Juga dari People TV nih, kalau enggak juga gue nggak bakal warnain rambut gue, mahal. Nah gue tuh kalau buat yang mau kayak gue, warnain rambut kayak gue tuh gue di Hair Nerds. Nggak usah nengok nih, gue kagak berani ngapa-ngapain nih. Kasih lihat nih, tunjukin. Nah baru nih, berani gue. Kok warnanya beda ya, beda yang lain ya? Hah? Kayaknya beda. Lu jangan sembarangan, beda serius, apa? Serius, serius. Hah? Mata gue nggak bisa ngeliat ke belakang nih. Lu pada jangan... Tadi lu ngeliat sense nggak prosesnya? Ngeliat sense. Warnanya biru kan? Enggak, putih. Agak putih-putih biru. Iya benar. Ini enggak. Tapi ini enggak biru putih gitu, beda warnanya. Emang cairannya beda? Enggak tahu. Gua kan bukan. Mungkin beda aja harga bayar sama harga gratisan. Iya. Bang Aldi, cairan sama kan? Enggak lah, beda yang gratis sama yang bayar. Bacot ya rahangnya, tau ah gue pasrah lillahi ta'ala ya. Jadi kalian makanya yang nonton subscribe ya, sekarang juga gue bilang subscribe. Katanya ada Ji, kalau misalnya nanya mulu kayak pembantu gagal, baru ini rambut gagal nih, lu botakin apa enggak? Kagak, gak bakal gue botak. Kalau gagal nih misalnya rontok nih ya kan, atau jangan sampai gitu. Dong ya Allah, udah dong. Gue jadi udah tahu gue jomblo terus dibotakin, makin gak ada yang mau sama gue, cok. Enggak, semua orang yang botak. Nih. Iman botak loh. Eh, netizen nih. Lo mau lihat enggak bos gua juga netizen tuh. Tuh. Gila sakit jiwa. Eh, kalau misalnya yang botaknya Samuel Rizal mah ganteng. Nah, gue dibotakin. Udah kayak telur puyuh. Bunga apa tuh? Bunga puyuh. Bentar begitu yang ada. Bunga puyuh itu. Udah deh. Jadi kita lihat proses gua di warna rambutnya. Ini dia prosesnya. Lagi diapain deh? Di keriting. Oh, di keriting. Iya. Biar kayak minuman berenergi. Oke. Okay. Keriting, deng. Finally. This is the truth. Ya buat kalian semua, ini adalah rambut gua ya. Warnanya udah jadi kalau kata Bang Aldi. Tapi belum dikeringin. Oke, brother semua, inilah akhirnya rambut gua jadi ganteng kayak Vinogue sebagian ya kan. Thank you buat Bang Aldi. Bang Aldi buka dulu dong gantengnya. Nah, buat kalian yang mau ngecat rambut di Hair Nerds bisa sama Bang Aldi. Bukan gua. Huh? Kalau yang mau nyuci sepatu sama gua. Ya gitu. Gua juga bisa cuci dong di lo. Ya udah. Oke, okay, Bang Ali, thank you banget sekali lagi. Sama-sama. Akhirnya rambut gue udah berwarna, walaupun awalnya terpaksa, tapi ternyata gue lega. Bagus. Aman ya? Aman!
Cuma ya, gue gak tahu sih ke depannya gimana. Tapi pokoknya buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih banyak. Dan tantangan apa lagi yang kalian mau dari gue, tinggal di komen, di like, di share juga. Jangan lupa di subscribe biar gue bisa beli kamera sendiri, karena kamera gue masih pinjam dari kantor, ya kan? Oke deh, so gue Ranger Mas bersama Bang Aldi, pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, brother semua, gue udah di kantor kali ini dan udah selesai cat rambut seperti yang udah gue bilang tadi. Dan gue bakal ngasih unjuk reaksi nyokap gue ketika ngeliat rambut gue udah berwarna kayak gini. Nah, ini dia reaksinya. Oh ya, rambut ini. Gimana rambutnya? Hah? Kita udah lama kok jelek sih? Jelek. Gak diusir di rumah kan? Gak diusir di rumah kan? Ngomong dong dia. Jelek. Jelek rambutnya. Ganteng. Kayak tua-tua. Gak ada bagus-bagusnya rambut lu. Ya Allah, ganteng tau. Ganteng apaan kamu kayak begitu, tua ih. Ya Allah, yaudah berarti bisa tidur di rumah.